Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah, berkatilah juga doa-doa permohonan kami yang masih tersimpan dalam hati kami masing-masing. Ini semua kami haturkan dengan peran-peran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, mereka semua yang masih membutuhkan doa-doa kita dan pekerjaan-pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Potong tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga. Yang banyak der, sekarang juga. Launya yang komplit.
siap-siap hati, perasaan, deg-degan, dapat pulung, tumpeng. Rambang berkat dari Buder Purwo, EC yang sudah 50 tahun sebagai Yesus. Saya diberi berkat yang lain saja, ini anak-anak. Silahkan, anak-anak ini loh. Sing paling ayu atau paling ganteng, apa calon ayu atau calon ganteng? Paling beling. Sing paling beling ini, dia kita ini si Anu, Karti. Aku alim tulanya. Maaf lu. Foto-foto masuk masalah pupuk. Foto-foto masalah pupuk. Hei, para wartawan. Para wartawan siap. Satukan hati kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah bersama-sama dengan kami. Bersyukur atas ulang tahun ke-50 tahun Ibu Bruder kami, Bruder Purwo Utomo SY. Pada kesempatan ini kami juga bersama bersyukur atas kemurahan-Mu melalui rezeki yang akan kami santap. Bersyukur atas mereka yang telah menyiapkannya. Bersyukur atas semua kasih-Mu. Semoga ungkapan syukur melalui rezeki yang akan kami santap memberikan kekuatan bagi kami, terutama dalam mengabdi dan melayani sesama dan melayani Engkau. Berkatilah saudara-saudari kami yang berkekurangan, kiranya Engkau juga memberikan berkat yang berlimpah bagi mereka. Macam keras, di sini loro mas, di sini loro kenapa mas? Di sini loro, telat. Syukur pada Tuhan hari ini saya bersama teman-teman juga berbahagia. Di hari jadi tapi di 50 tahun Buder Purwo, Buder Purwo tercinta Bapak kami sudah 50 tahun menjadi Yesuit. Terasa meskipun beliau sudah sembuh, tapi hari ini bisa hadir di tengah-tengah kami. Syukur pada Tuhan sekali, tanpa beliau mungkin kami tidak akan seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Buder Purwo. Dan Buder Purwo adalah sosok sebagai seorang bapak sekaligus seorang buder yang selalu mendampingi kita semua. Dari waktu kita masih belajar sampai saat ini pun kami merasa bahwa Buder memang orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Dengan karya-karyanya, dengan usaha dan kerja kerasnya, beliau tetap semangat. Buder, terima kasih. Semoga Buder senantiasa selalu diberkati Tuhan. Amin. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan hari ini bisa berkumpul di rumah teman kita, Mbak Darbi. Kita senang hari ini bisa merayakan syukur Pesta Emas Bruder Purwo Utomo. Saya sebagai pribadi merasa tertolong ya. Mungkin kalau kami nggak ditangkap oleh Bruder dulu, kami nggak tahu mau jadi apa, sehingga sampai saat ini kami hanya syukur. Dan mungkin melalui Bruder kasih Allah itu memang benar-benar nyata, masih ada. Aku hari ini merasa senang sekali karena banyak anak-anak yang dulu diberi beasiswa dari Realino sekarang kumpul di sini. Ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, akhirnya sekarang kenal bersama menjadi satu keluarga besar. Itu berkat dari Buder Purwo yang melayani kami semua, yang menyemangati, yang mendukung kami, sehingga kami sungguh bahagia pada saat ini bisa kumpul dengan banyak orang, dengan anak-anak. Semoga semangat dari Buder Purwo diteruskan oleh para anak didik dan keluarga-keluarga yang pernah mendapat sentuhan pelayanan dari Buder Purwo. Semangat Buder Purwo, semangat kita semua, Josh.